Rita. Terima kasih Redwin, salam sejahtera. Satu unit kecemasan ditubuhkan di setiap daerah di seluruh Sabah bertujuan membantu membekalkan air sepanjang musim kemarau ini. Pada masa sama, Jabatan Air Negeri turut diminta menempatkan bekalan air di lokasi tertentu untuk memudahkan penduduk mendapatkannya. Menurut Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah Dato' Peter Anthony, kekurangan tangki atau lori tangki menyebabkan bekalan air sukar disalurkan kepada penduduk terjejas kemarau. Justru usaha menempatkan bekalan air di lokasi tertentu di semua daerah diharap dapat memudahkan penduduk terbabit. Di peringkat Jabatan Air ataupun di peringkat Kerajaan Negeri, kita telah mengarahkan Jabatan Air supaya kesemua bekalan air itu dihantar ke daerah. Dan sekiranya mereka ini tidak mempunyai kenderaan atau tangki, maka kesemua pengguna-pengguna tersebut boleh mengambil bekalan air di satu tempat yang telah kita tetapkan di semua daerah. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis penyerahan watika pelantikan ketua-ketua adat daerah kecil Matunggung di Dewan SMK Panantawan Matunggung. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui menyatakan harapan agar kemarau tidak berpanjangan. Musim sekarang, walaupun ada bekalan air daripada kerajaan, tapi rasa-rasa tidak begitu mencukupi kerana ada masa-masa dia itu yang ditutup ataupun bukan ditutup tapi mungkin kekurangan air dia itu. Dalam majlis ini, seramai 195 ketua adat merangkumi ketua daerah, ketua anak negeri, wakil ketua anak negeri, ketua masyarakat Cina dan ketua kampung bagi daerah Matunggung menerima watika pelantikan. Pelantikan tersebut diharap dapat membantu kerajaan menerusi penyaluran maklumat mengenai keadaan masyarakat di kawasan masing-masing bagi tujuan pembangunan. Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah akan melihat kesesuaian untuk mengadaptasi sistem teknologi canggih yang akan digunakan di Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS ke hospital-hospital kerajaan di negeri ini. Ia bagi mengurangkan masa menunggu ketika pendaftaran pesakit dan mendapatkan rawatan. Menurut Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Dato' Stephen Wong Tian Fat, Hospital Pengajar UMS yang kini dalam pembinaan bukan sahaja akan dilengkapi teknologi perubatan canggih, malah sistem pengurusan hospital menerusi aplikasi mudah alih melibatkan urusan pendaftaran pesakit, makmal, farmasi dan pengebilan. Beliau optimis perwujudan hospital pintar pertama negara itu berupaya menarik minat pengunjung luar untuk mendapatkan khidmat rawatan kesihatan di Sabah sekaligus menjadi tarikan industri pelancongan perubatan negara. Dato' Stephen Wong berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum perjanjian MOA antara UMS dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah serta memorandum persefahaman MOU antara UMS dan Health for You Solutions Sdn Bhd di Kota Kinabalu. MOA tersebut antara lain bertujuan membolehkan pelajar Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS menjalani latihan klinikal dan penyelidikan menggunakan fasiliti Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Manakala MOU berkenaan pula membolehkan pesakit di HUMS menggunakan aplikasi mudah alih bagi urusan perubatan dan khidmat doktor serta pakar secara dalam talian. HUMS dijangka siap tahun depan dan beroperasi sepenuhnya Januari 2021 berupaya memuatkan 400 katil pesakit, 25 dewan bedah dan 12 unit bersalin. Hospital pengajar itu akan menyediakan pusat pembelajaran perubatan dan trauma 24 jam, perkhidmatan pemeriksaan pelajar perubatan dan jururawat selain rawatan ortodontik. Sekolah dalam hospital yang wujud di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS di Likas, Kota Kinabalu memerlukan lebih banyak dana untuk terus memberi pendidikan kepada pesakit kanak-kanak di hospital itu. Menurut pengarah HWKKS Dr. Tan Bi Huai, hospital tersebut menerima sehingga 800 pesakit dalam kalangan pelajar setahun.
Sehubungan itu, katanya guru-guru di hospital tersebut memerlukan dana untuk membeli alat-alat tulis dan beberapa alat bantuan mengajar untuk mewujudkan sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Saya sebagai pengarah hospital selalu diingatkan oleh kelab ini supaya bila ada sumbangan kepada hospital untuk tidak lupa mencadangkan sekolah dalam hospital untuk diberi sumbangan. Maklumlah hospital kanak-kanak sangat popular dikunjungi, sampai agung pun mau mengunjungi sekolah hospital kita kan. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap isteri Yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Haja Norlida Tan Sri RM Jasni di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Toh Puan Hajah Norlida mengenai penubuhan Kelab Kebajikan Kaki Tangan HWKKS yang bertujuan menjaga kebajikan semua kaki tangan HWKKS, termasuk guru-guru yang turut menyumbang tenaga dalam perkhidmatan sekolah dalam hospital. Dr. Tan yang juga presiden kelab tersebut berkata, walaupun pesakit kanak-kanak menghidap penyakit yang memerlukan mereka mendapatkan rawatan secara kerap di hospital, pesakit kanak-kanak juga berhak mendapat pendidikan sempurna seperti pelajar biasa. Sementara itu, isteri Yang di-Pertua Negeri, Toh Puan Haja Norlida Tan Sri RM Jasni turut menerima kunjungan hormat daripada rombongan Persatuan Kinabalu Pink Ribbon KPR. Kunjungan bertujuan mengundang Toh Puan Haja Norlida menjadi tetamu kehormat dalam program Mother's Day Walk Abreast kali ke-9 di Padang Merdeka Kota Kinabalu pada 1 Mei ini. Ketika ditemui pemberita kemudiannya, Presiden Persatuan KPR Nancy Lim berkata, program dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK ini bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kanser payudara sekaligus mengutip dana untuk membantu para penghidap penyakit tersebut. Bertemakan Keep Hope Alive, program tersebut membawa mesej kepada masyarakat bahawa kanser payudara boleh dirawat sekiranya dikesan lebih awal. Menurut Nancy, sambutan masyarakat terhadap program ini berupaya memberi sokongan moral kepada para penghidap kanser payudara. Selain acara berjalan kaki sejauh 5 km, program ini turut menyediakan pengisian acara cabutan bertuah dan penyampaian hadiah misteri kepada peserta. Sebanyak 4,132 kilogram sampah berjaya dikutip dari dasar laut dan pesisir pantai Taman Marin Tun Sakaran sempena program pembersihan sampah anjuran Taman-Taman Sabah TTS dan Badan Sukarelawan 32 Marin 32M. Program yang bermula seawal 6.30 pagi ini disertai lebih 400 sukarelawan termasuk pengusaha pelancongan, wakil Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Menurut Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah TTS Muhammad Amin Abdul Mim, usaha ini bukan sahaja untuk memastikan daerah sempurna bebas sampah, malah melindungi dan memulihara sumber biodiversiti Taman Marin Tun Sakaran. Berdasarkan kajian, katanya sebanyak 8 juta tan sampah sarap dibuang ke laut setiap tahun dan 80% daripadanya adalah dari tanah besar. Sebagai itu, beliau mengajak semua pihak untuk sama-sama melindungi dan memastikan sumber-sumber yang menjadi tarikan pelancong di TTS dijaga secara mapan dan lestari. Muhammad Amin berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan program pembersihan sampah di Pulau Sibuan Sempurna. Sementara itu, pengasas 32M Aaron Teo berkata pihaknya akan terus bekerjasama dengan TTS dalam mencapai matlamat menjadikan Sabah lebih bersih. Sementara itu, dalam program pembersihan sampah di Pulau Bohei Dulang Sempurna, laluan pendakian baharu ke puncak Bohei Dulang turut dilancarkan Muhammad Amin Abdul Mim. Laluan sejauh 700 meter ke puncak Bohei Dulang ini dibina lebih seminggu lalu dan sudah dicuba dan diperiksa dari segi keselamatan sebelum dibuka kepada pengunjung. Menurut Muhammad Amin, laluan baharu ini bertujuan mengurangkan kesesakan pendaki dan kerosakan laluan selain meningkatkan tahap keselamatan pengunjung termasuk had daya tampung laluan ke puncak Bohei Dulang. Katanya laluan pertama yang dibuka sejak 2011 akan menjadi laluan pengunjung untuk turun dari puncak. Ketika ini Bohei Dulang menerima antara 350 hingga lebih 600 pendaki setiap hari, rata-ratanya ialah pelancong dari China.
Usahawan wanita khususnya di Sabah disaran menceburi perniagaan digital untuk membolehkan promosi produk dilakukan secara lebih berkesan. Menurut pengasas bersama Mempreneur Asia, Nine Chong, penggunaan aplikasi perniagaan digital menerusi telefon pintar membuka peluang lebih luas kepada usahawan untuk mempromosi dan memasarkan produk tanpa had hingga ke luar negara. Katanya pendekatan itu secara tidak langsung berupaya meningkatkan kuasa beli pengguna sekaligus memberi peluang kepada usahawan untuk memiliki rangkaian perniagaan di peringkat antarabangsa. Asalkan they have dorang punya mobile phone, dorang boleh sejak masukkan. Sekarang Facebook ada marketplace, sekarang Mempreneur Asia ada partner dengan Carousel and terus boleh ke 6 negara lain. Jadi tidak kira lah kalau you di luar bandar kah atau you di bandar kah, lepas ni you boleh sudah ada international business. Nina yang ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu turut mengajak usahawan wanita memanfaat peluang kerjasama dengan pelbagai agensi dalam dan luar negara untuk mengembangkan perniagaan yang diusahakan. Mempreneur Asia yang dilancarkan Mac tahun lalu kini mempunyai lebih 900 ahli dan akan dilancarkan di Sarawak dalam tempoh terdekat. Lebih 1,500 warga Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah menyertai Kejohanan Sukan Kerajaan Tempatan Sabah SKTS yang berlangsung 5 hari di Kompleks Sukan Ranau. Berucap merasmikan Kejohanan SKTS di Ranau, Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri, Datuk Haji Jaujan Sambakung berkata, amalan gaya hidup sihat dan budaya bersukan merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kualiti kesihatan. Katanya Kejohanan seumpama juga mampu mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara warga kerja kementerian, seterusnya memupuk semangat kerja berpasukan. Kalau kita bekerja berpasukan, berat mana kerja? Kalau kita bekerja dalam pasukan, kerja itu akan jadi ringan. So itu yang saya pesan tadi, dalam kita untuk merebut kejuaraan dalam apa juga sukan yang dicaburi, tapi jangan ingat, kejuaraan itu kita harus terapkan, gunakan dalam perkhidmatan kita. Dalam kejohanan ini, sebanyak 13 acara sukan termasuk futsal, bola jaring dan gob dipertandingkan. Turut hadir Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, George Hiu Wun Zin dan Setiausaha Tetap Kementerian Haja Masna Mat Saleh. Sekian berita dari Sabah pagi ini, kembali kepada Redwin.